Ya, sekarang kita mau panen matoa. Matoanya sudah merah-merah tuh di atas. Matoanya sudah merah. Bentar ya, nunggu. Pakai tangga nih. Ini matoanya masih sekitar 3-4 tahun, tapi sudah berbuah. Dulu saya tanam itu dari biji. Dari biji, cepet banget ya, asal kena panas dan airnya cukup bisa cepet berbuah. Ini panen matoa. Ayo kita naik. Wih, mana matoanya, mana? Oh, gitu tuh. Ya, hey, matoanya. Oke, banyak semutnya ternyata, coy. Oke, kita petik dulu. Matikan kameranya. Banyak semutnya ini. Waduh, semutnya banyak banget. Nih matoanya udah mateng. Wah. Kok merah ya, ini termutasi nih kayaknya. Warnanya biasanya kuning. Bagus ini berarti. Sebentar ya, ayo kita makan. Coba dibuka. Ini sama kakak saya. Ya. Sama kan? Manis. Enak. Enak banget. Gak naik. Aku paling mau siji loro ae. Udah tua ini nanti mau ditanam. Oke. Sangat tak gawe ini. Matoanya biasanya itu ya hijau kekuningan, tapi di sini ini saya tanam di tangsel kok jadi merah kayak gini. Padahal matoa yang merah itu rasanya lebih ke kayak apa ya, durian, kelengkeng rambutan, tapi lebih blenyek. Kalau ini sebenarnya matoa kelapa, tapi kok warnanya merah. Daging buahnya lebih keset. Lebih enak matoa kelapa sih daripada yang matoa merah yang durian, kelengkang itu lebih melenyek ya. Ini lebih legit, lebih kesep rasanya, lebih tebel dagingnya. Oke, ini nanti kita langsung tanam ya. Jadi sebenarnya kalau menanam matoa itu langsung habis dimakan langsung ditancepin ke tanah biar hidup langsung. Kalau makan dipecah. Pecah keras, ada rasa gini. Oke, seperti ini